Mona Bola. Kabupaten Mona Bola merupakan kabupaten yang terbentuk pada tanggal 23 Juli tahun 2014. Peraturan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2014 tentang pembentukan Kabupaten Mona Bola di Provinsi Sulawesi Tenggara yang saat ini dipimpin oleh PJ Bupati Mona Bola Bapak Dr. Bakri S. STP FSI. Pada event program ke-14 tahun 2022 ini, Kabupaten Mona Bola diikuti 13 cabang sepak bola, taekwondo, wushu, karate, catur, tinju, dan lain-lain. Dan juga atlet sebanyak 339 orang di bawah pimpinan rombongan Bapak Laude Tariala selaku Ketua Koni Kabupaten Mona Bola. Selanjutnya kami ingin Kabupaten Wakatobi. Wakatobi merupakan kabupaten yang 97% wilayahnya terdiri atas laut. Nama Wakatobi merupakan akronim dari 4 pulau besar yang menyusunnya, yaitu Wangi-Wangi, Kalendupa, Tomia, dan Linongko. Terkenal di tanah air hingga mancanegara dengan kekayaan sumber daya hayati. Ini kota Kendari. Kendari adalah ibu kota provinsi Sulawesi Tenggara yang tentunya bertanya untuk juga menjadi juara umum pada perhelatan provinsi Sulawesi Tenggara ke-12 tahun 2022 yang tahun ini diselenggarakan di Kabupaten Buton dan Kota Bau-Bau. Yeah.